Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlog Channel 25. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada baik Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu guys ya. Oke guys, terima kasih Anda sudah klik tombol subscribe guys ya. Saya doakan semoga rezeki lancar, dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan semoga cepat subscribe channel ini guys ya. So, jadi pada video kali ini kita hampir sekitar 2 minggu kita nggak upload video ya, karena ada sedikit kesibukan kita ya guys ya, karena kemarin ada pelantikan KPPS, ada bintek KPPS lagi, dan kegiatan saya yang lainnya di dunia real life ya guys. Jadi harap maklum guys ya. Jadi pada video kali ini akhirnya alhamdulillah kita bisa upload kembali dan main game musim 2024 yang dimod oleh MYP Gamers guys ya. Bisa langsung cek linknya di deskripsi, nanti bisa saya langsung arahkan link yang buat mod ini guys ya. Ini merupakan salah satu game super baik 09 mod MotoGP 2024 yang bakal kita mainkan. Di mana ini nampaknya di sini kita nggak ada rider dari Repsol Honda guys ya. Jadi di sini kita akan pakai Mark Marquez, kebetulan di sini sudah masuk di tim dari Ducati Gresini Racing Team, dan kita akan pakai langsung di race pertama ya guys. Ini walaupun ini masih thumbnailnya masih 2023 tadi guys ya. Ini starting gamenya nggak nampak guys ya. Kita langsung skip aja guys ya. Kita langsung menuju ke race nya dari Ajeng Framework MotoGP World Championship 2024 on the way. MotoGP SBK 09 MotoGP 2024 di sirkuit Valencia, dan kita bersama kita masih berada di urutan ke-6 pada race kali ini menggunakan Mark Marquez yang sudah di tim dari Repsol Honda, dari tim Ducati Gresini Racing Team. Dan kita bersama kita masuk ke lap pertama. Akankah seorang Mark Marquez di tim barunya ini bisa cukup gemilang di race pertamanya, walaupun ini merupakan salah satu sirkuit terakhir dari Ajeng Grand Prix MotoGP, yaitu di sirkuit Valencia Spanyol. Dan kita lihat di depan kita ada seorang Pecco Bagnaia dan ada seorang Jorge Martin, di mana dua pembalap ini merupakan salah satu dua pembalap yang sangat gemilang sekali di tahun atau season 2023 kemarin. Merupakan salah satu duel yang sangat kentat antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, walaupun dimenangkan oleh seorang Pecco Bagnaia, back to back Pecco Bagnaia 2022, 2022 dan 2023 meraih World Championship yes ya. Akankah di 2024 ini bisa melakukan hat-trick atau akan dipatahkan oleh seorang Mark Marquez di season 2024 ini guys ya, atau 2024 kali ini. Dan kita lihat sama seorang Jorge Martin ini, kita di game SBK akhirnya ada juga guys ya. Saya sangat berterima kasih kepada MYP Gamers yang telah buat mod ini, karena saya pingin sekali sebenarnya pakai Jorge Martin ini guys ya, karena kita jarang sekali pakai Jorge Martin di tim dari Ducati Primavera, dari timnya Ducati Satelit juga. Jadi kita memang jarang sekali pakai ini di tim SBK, biasanya kan Ducati yang biasa, atau Ducati Renovo, atau Ducati pabrikan guys ya. Dan kita sama-sama kita berhasil overtake Jorge Martin dengan nomor 89 dan si Mark Marquez si 93. Dan kita tidak kelihatan nih si Alex Marquez sampai di belakang guys ya. Kita belum sempat melihat livery dari Alex Marquez di game ini karena kita terlalu cepat, jadi memang agak sedikit rapat sih pada race kali ini. Jadi kita agak sedikit susah kalau akan meng-overtaking, takutnya nabrak juga ya. Sekarang kalau game SBK ini nabrak sedikit pun malah crisis ya. Jadi kita harus hati-hati sekali agar tidak menyentuh rider lain ya, agar kita tidak crash juga sih. Dan kita sama-sama kita akan masukin final lap ya. Iya sih, masukin final lap dari Ajeng Grand Prix MotoGP World Champion 2024. Dan kita harus sama-sama masukin petikungan akhir dari sirkuit ini, dan kita mau masuki lap ketiga atau final lap pada race kali ini di sirkuit Valencia Spain. Dan kita bersama-sama ini dia masuki tikungan pertama saudara-saudara, left corner
Oke, kembali Gaspon, kita bersama-sama kita sedikit berdekatan dengan satu pembalap itu, Jorge Martin on the brakes left corner. Is it gonna go? Let's go. Oh, berbahaya sekali. Agak sedikit mulai, memang masih bisa kita atasi. Kita harus berhati-hati sekali karena ini merupakan salah satu lap-lap yang sangat krusial sekali guys ya. Bisa saja kita malah melebaran, kita agak sedikit mengambil keuntungan si pembalap belakangnya untuk menyalip kita. Jadi kita jangan sampai melakukan kesalahan pada race kali ini. Dan semoga saja kita bisa bertahan sampai akhir balapan ini. Dan kita bersama memasuki left corner kembali. Ada berapa tikungan ke kiri guys ya. 1, 2. Oh, banyak kok guys ya, lebih banyak ke kiri daripada ke kanan. Right corner kembali on the brakes. Let's go kembali, let's go, let's go, let's go. Mark Marquez. Tinggal 2 tikungan lagi akan menyelesaikan race kali ini di sirkuit Valencia. Dan ini dia si Mark Marquez, the baby alien, the baby alien. This is number 93. This is Mark Marquez dengan menggunakan motor dari Ducati Gresini Racing Team, berhasil menjuarai race kali ini di sirkuit Valencia. Dan apa yang sedikit ngelek guys ya, waduh nabrak guys ya, waduh waduh waduh, waduh meninggoy ini guys ya. Si Mark Marquez ini bisa-bisanya tadi kita kurang sempurna tadi melakukan wheelie atau standing yang kayak apa guys ya, ramanya juga game atau permainan, jadi apapun bisa terjadi guys ya. Oke, terima kasih, let's go. Oke guys ya, mungkin segini saja guys ya video dari Ajang Grand Prix MotoGP World Championship kali ini, atau MotoGP SPK 09 MotoGP 2023 kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan guys ya, jika ada salah kata mohon dimaklumi guys ya. Jika ada ingin nonton bisa langsung cek linknya di deskripsi, nanti saya akan arahkan ke channel yang buat mod yaitu MGP Gamers, bisa langsung di download di sana guys ya. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Oke guys ya, mungkin sekian dan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.